Untuk pembuatan Peach Gattu Genfit, di sini kita membutuhkan coklat spons sebagai dasarnya. Kemudian kita membutuhkan bahan mousse. Di sini untuk pembuatan bahan mousse kita butuhkan kuning telur, gula bubuk yang kita jadikan satu. Pertama, kita akan potong terlebih dahulu untuk coklat sponsnya, yaitu dengan menggunakan turntable seperti ini. Oke. Kemudian kita potong dengan menggunakan fan ring ya, atau ring cutter. Oke. Kita letakkan di sini. Nah, ini sudah kita siapkan. Sekarang kita mulai membuat untuk adonan mousse ya. Oke, ini sudah mulai mengental. Kita sisihkan terlebih dahulu. Sudah mengental seperti ini, kita juga sudah siapkan whipped cream ya. Untuk volumenya, coklat ini untuk penambah rasa di dalam mousse cake. Oke. Oke. Kemudian kita masukkan dalam piping bag. Kita potong ukuran lebar. Kemudian kita isikan di dalam cake yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kita pipe. Oke. Kemudian kita ratakan terlebih dahulu. Bagian paling atas kita tutup dengan cake kembali, kemudian kita dinginkan untuk beberapa saat sebelum kita lepaskan dari cetakan. Oke, kita akan kembali untuk beberapa saat. Nah, ini dia, setelah kita dinginkan di chiller ataupun di freezer untuk beberapa saat, sekarang kita keluarkan dengan menggunakan torch ya, agar bisa melepaskan sisi sampingnya. Di sini kita panaskan sedikit saja. Oke, kita bisa mulai lepaskan. Ya, seperti itu. Oke, kemudian sisakan sedikit untuk hiasan paling atas. Kita tutup. Kemudian kita tarik permukaan atasnya ke bagian tengah. Oke. Kemudian kita pindahkan ya cake ini. Angkat. Oke, sini. Kemudian kita buat roset di bagian agak tengah sedikit. Seperti itu. Kemudian untuk sisi luarnya kita akan berikan coklat ya, kita piping di sela-sela. Ya, ini dia Peach Gattu Genfit. As bright as the sun, as bright as the
manja pahit.